Matur nuwun panjenengan tasih sesarengan kalian Temanggung TV. Atusan siswa lan siswi melu ngregengake Karnaval Bhinneka Tunggal Ika kanggo meriahake acara Dies Natalis kaping 79 SMP Negeri 1 Temanggung. Saliyane karnaval, kegiatan uga diisi deklarasi sekolah bebas narkoba. Kanggo mengeti Dies Natalis kaping 79 SMP Negeri 1 Temanggung nganakake karnaval kanthi tema Bhinneka Tunggal Ika. Karnaval iki saliyane kanggo mengeti HUT, uga kanggo srono implementasi soko proyek penguatan profil pelajar Pancasila utawa P5. Kegiatan dibuka kanthi simbolis karo Kepala SMP Negeri 1 Temanggung, mawa ngibarake gendero start kanggo penondo mulaine karnaval. Ono ing karnaval iki para murid nganggo ageman wusono adat soko pirang-pirang daerah, tujuane ora liya kanggo nguatake katresnan marang negoro. Siswa-siswi yang memiliki dedikasi tinggi. Oh ya, terakhir persiapannya bagaimana sebelum mulai karnaval ini? Untuk persiapan dari tim Mersing, Mbak Ana Jaya Sakti, kami sudah melakukan latihan sekitar 2 bulan. Untuk tim Bang Ilun juga sudah melakukan latihan beberapa minggu. Dan juga untuk tim-tim lain, ya mereka juga sudah mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin. Diarepake karnaval iki duweni manfaat kanggo para siswa-siswi supayane iso menehi andil paling apik ora mung bidang akademik nanging uga non-akademik. Anak-anak di hari ulang tahun yang ke-79 sangat antusias ya, ikut merayakan, bergembira mereka untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Mereka dengan sukacita dan di dalam kegiatan karnaval mereka juga sangat bangga. Dan juga respon dari masyarakat juga luar biasa tadi ya. Tanggapan dari masyarakat menyambut sangat antusias dari kegiatan kita, utamanya karnaval yang mengelilingi Kota Temanggung pada hari ini. Ora mung karnaval nanging uga dilaksanakake deklarasi anti narkoba kang katandani penanda tanganan MOU antarane kepala sekolah lan kepala BNNK Temanggung sing dimeloni kabeh warga sekolahan. Penanganan penyalahgunaan narkoba itu kan bisa dimulai dari sosialisasi. Sosialisasi itu untuk memberikan pemahaman. Dan itu harus diulang-ulang bahwa narkoba itu berbahaya, kita harus sehat tanpa narkoba. Nah, di SMP 1 ini bukan hanya kegiatan sosialisasi, ya. Jadi beliau juga sudah menunjuk penggiat yang dari PMR, kemudian kita juga sudah memberikan pembekalan kepada guru-guru BK supaya bisa menangani adiksi. Jadi ini merupakan rangkaian sebetulnya. Jadi kita sudah melaksanakan banyak kegiatan. Iki kabeh dilakoni kanggo bentuk lingkungan sekolah kang resik saka narkoba, saenggo iso ewang-ewang proses pasinaon sing maksimal. Tim Liputan Temanggung TV.